Tampaknya kini Ronaldo mulai menemukan performa terbaiknya lagi, setelah penampilan buruknya tahun lalu dan dihujat habis-habisan oleh haters-hatersnya di Eropa. Kini hari demi hari Ronaldo mampu mempertunjukkan permainan apiknya lagi. Hal tersebut sangat baik sekali, mengingat tujuan Ronaldo yang sebenarnya adalah bukan menetap di Arab melainkan akan kembali ke Eropa untuk menguasainya kembali. Begitulah ujar yang langsung diutarakan oleh pelatih Al Nassr saat ini Rudi Garcia. Akhir-akhir ini memang banyak klub-klub Eropa yang gencar ingin memulangkan Ronaldo ke Eropa, namun yang paling berpeluang besar untuk memulangkannya yaitu PSG, ya karena presiden PSG sudah dari dulu sangat berminat ingin mendatangkan Ronaldo hingga Sultan Qatar yang tak tahan ingin menduetkan Messi dengan Ronaldo yang menjadikan kode keras transfer tersebut akan segera jadi kenyataan. Hal tersebut dikuatkan dengan banyaknya media London yang mengabarkan bahwa peluang Neymar untuk bergabung dengan klub Inggris semakin terbuka lebar, ya di mana Neymar kabarnya akan segera mungkin memakai jersey dari klub London. Tiga pemain yang kita miliki, trio Messi, Neymar dan Mbappe, sangat sulit untuk mendapatkan Ronaldo, tapi saya berharap yang terbaik untuknya, ia fantastis dan ia masih pemain yang luar biasa, ujar langsung presiden PSG yang diutarakan pada Sky News. Ya memang sebelumnya presiden PSG sempat menolak tanda tangan Ronaldo dengan alasan sudah mempunyai tiga bintang besar yaitu Mbappe, Messi, dan Neymar. Ya ketiga bintang tersebut adalah alasan utama dari Ronaldo mengapa dia enggan bergabung dengan klub asal Prancis itu. Dengan rumor transfer Neymar ke klub Inggris yang semakin hari semakin dekat tersebut, nampaknya membuka peluang besar kepada PSG untuk segera mendatangkan Ronaldo dan mewujudkan impian seluruh dunia untuk melihat duet gila dari pemain ikonik Ronaldo dan Messi. Namun rumor tersebut masih belum diindikasikan dari media-media besar Eropa bahwa transfer kembalinya Ronaldo tersebut akan segera terrealisasi. Akan tetapi hal tersebut bisa saja terjadi apabila PSG siap merogoh kocek yang dalam untuk memberikan tawaran yang fantastis pada Ronaldo agar dapat mau bergabung dengan klub ibu kota Prancis itu. Namun PSG tidak akan semudah itu juga untuk bisa mendatangkan Ronaldo secepatnya. Hal tersebut dikarenakan sudah ada klub yang melakukan perjanjian dengan Ronaldo, ya apabila Newcastle lolos ke Liga Champions dan Ronaldo kembali ke performa terbaiknya, maka klub yang paling nyata untuk memulangkan Ronaldo ke Eropa yaitu hanyalah Newcastle United. Jika PSG tetap ingin mendatangkan Ronaldo, maka PSG harus memenuhi syarat yaitu memberikan ruang paling tidak menjual salah satu bintangnya yaitu Neymar agar Ronaldo dapat bergabung dengan tim, dan tentunya agar dapat menjaga kestabilan tim dengan tidak adanya pemain bintang yang sering dicadangkan. Nah setelah tahu hal tersebut, bagaimana tanggapan dari sobat siar FIFA CR7 tentang pembahasan pada video ini? Bagaimana pandangan terhadap Ronaldo setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan pendapatnya masing-masing di kolom komentar.